Pusat jajanan di timur Washington ini bernama Union Market. Nuansanya modern dan urban. Di masa pandemi, sebagian toko tutup. Sebagian lain masih bisa menjalankan bisnis. Dengan menjaga tata tertib kesehatan, seperti memasang pembatas tembus pandang. Dulunya, bangunan ini adalah gudang yang lama tak terpakai. Lingkungan ini dulunya kumuh, sekarang mulai berbenah. Ini silo banget di luar, tapi ya selama masa pandemi, ini food court tetap buka. Namun kita tidak boleh makan di dalam, biasanya banyak meja ditaruh di dalam biar adem. Tapi ya, menjaga kesehatan dan menjaga jarak, makannya di luar. Kapasitas maksimal 6 orang nih di meja ini. Dari food court, mari kita lihat lebih dekat lagi pasar yang sudah ada sejak tahun 1931. Di sekeliling pasar ini sudah banyak bangunan baru modern berdiri. Sebagian bangunan tidak bisa diubah karena jadi bangunan bersejarah. Kawasan ini sempat jadi kawasan pusat kebutuhan pendatang dari negara lain. Ada juga toko halal ini yang jarang ditemui di Washington DC. Nah, udara panas segar-segar minum bir. Tapi ini birnya zero alcohol alias halal. Saya pun juga sempat diajak keliling dalam toko untuk melihat tempat penyimpanan daging mereka. So this all chicken. All chicken. Chicken and beef. Chicken and this where you keep all the meats. Okay. For our sales, okay. This is all like cooler item. Cooler item. Not frozen item. Oh, this is not frozen item. Okay. Fresh, yeah. All fresh. All meat local. All the chicken. Chicken and beef local. Nice. Muslim di Amerika secara keseluruhan sekitar 1% dari jumlah penduduk. Dan di kota Washington DC, jumlah Muslim sekitar 2% penduduk. Dari Washington DC, Ronan Zakaria dan tim 5 kilo.